Halo pengguna Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara menonaktifkan sinkronisasi layar depan pada pesan pada perangkat Galaxy A32 Anda. Metode ini memungkinkan Anda untuk dapat menonaktifkan sinkronisasi layar depan pada pesan pada perangkat Galaxy Anda. Langkah pertama, masuk ke dalam pesan. Kemudian, ketuk titik 3 pada pojok kanan atas tampilan layar Anda. Selanjutnya, pilih pengaturan. Setelah itu, pilih notifikasi. Langkah terakhir, ketuk satu kali pada pilihan sinkronisasi layar depan untuk menonaktifkan.